2, 3, 4, 5, 6, 7. Halo, berjumpa kembali ya dengan Pak Guru Toto ini. Oke, ini hari ini masih libur Pak Guru Toto nih ya. Nanti akan masuk kembali Januari. Itu sekitar tanggal 4 Januari Pak Guru Toto masuk kembali. Oke, hari ini kesempatan masih bisa mancing ini. Pak Guru Toto akan pakai umpan single saja ya. Itu menggunakan pilus ya, pilus, tetapi bahannya hanya pengeras saja. Ini kinoi kotak ini ya. Nanti kinoi kotak ini akan Pak Guru Toto pakai sekitar 1 sendok saja. Kemudian ini ya. Ini adalah senjatanya ini, amunisinya ini. Ya. Amunisinya ini adalah esen, aromanya melon yusar nih ya, melon yusar. Baunya mantep ini ya. Ini agak cuacanya agak panas tapi juga mungkin mendung ya, nanti semoga nih cocok nih pakai melon yusar ya. Oke, kita ikuti prosesnya bagaimana cara meraciknya. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat. Lanjut. 2000 years later. Oke, ini wadah kosongnya baskom ya. Kemudian ini kinai kotaknya ini ya. Ini, oke, Pak Guru Toto akan pakai hanya sekitar 1 sendok saja cukup ini ya. Main pilusan nih. Pak Guru Toto pakai sekitar 1 sendok saja ya. Oke. 1 sendok cukup ini untuk main 4 jam nanti ya. Untuk main 4 jam seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita campurkan ini air ya. Air ini. Air. Kita campurkan air seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita campurkan. Nah, kita aduk ya, kita aduk. Yang rata ya. Nah. Oke, yang rata seperti itu supaya matang ini ya, matang. Nanti yang penting bisa kita pakai untuk itu pilusan ya, kita bulatin kecil-kecil, kemudian kita sangkutkan, kita sindik ke kailnya ya. Oke, ini seperti ini sudah cukup ini ya. Oke, kemudian Pak Guru Toto akan teteskan ini sebanyak 60 tetes ya, 60 tetes. Ini. Ini adalah esen ini. Melon yusar ini ya, melon yusar ini. Melon yusar. Ya, yusar itu apa ya? Apa ini ya, seperti madu hutan gitu ya. Ini kocok dulu supaya campur ya. Kemudian kita teteskan sebanyak 60 tetes. Oke, kita teteskan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ini 60 tetes. Oke, kemudian sekarang Pak Guru Toto campur ya, campur seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik ya. Oke, Pak Guru Toto campur dulu ini.
campur sampai merata ya, sampai merata, jangan sampai tidak merata ini, supaya aromanya itu benar-benar bisa masuk, ini bisa jalan gitu ya. Oke, Pak Guru Toto ratakan dulu, nanti setelah rata baru kita masukkan ke dalam plastik ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita ratakan lagi ya, ini sampai benar-benar tercampur ini ya. Kemudian setelah tercampur, kita masukkan ke dalam plastik ya, supaya aromanya awet. Ini nanti kita tinggal main di empang, kita buat pilusan kecil-kecil seperti ini. Nah gitu, ini kita sintikan di dalam ke kailnya ya. Oke, ini Pak Guru Toto masukkan ke dalam plastiknya seperti ini. Nah gitu. Oke, ini umpan siap digunakan ya, siap digunakan, nanti main pilus kecil-kecil saja. Oke, sobat mancing, itu saja. Semoga hari ini Pak Guru Toto strike babon ya. Strike babon ya, nanti menggunakan pilus aroma esen melon yusar ini, melon yusar. Cukup segini saja. Nanti pakai bendingan ya, bendingannya ada di video Pak Guru Toto ya. Oke, sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Salam satu hobi. Mantap.